Belum. Ya udah. Oke, Bang Res mungkin bisa lanjutkan hari ini agenda kita apa sih? Ibunda Nagita Slavina, Rieta Amelia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Gana Gini 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rieta Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini masih seperti yang kemarin, panggilan kepada para pihak, teristimewa Rieta Amelia Beta sebagai tergugat satu. Namun, lagi-lagi yang bersangkutan belum bisa memenuhi panggilan pengadilan negeri, kata Erles Rareral selaku pengacara Gideon Tengker, ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rieta Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rieta tak kunjung hadir. Namun, pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rieta hadir. Untuk alasan ketidakhadiran kami tidak tahu. Kami masih menunggu kehadiran Rieta Amelia di pengadilan, jelas Erles. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Erles menyebutkan bahwa pastinya akan ada konsekuensi hukum apabila Rieta tak juga hadir di pemanggilan terakhir. Kalau dia tidak datang, sidang dilanjutkan ke pembuktian. Kita akan berjumpa lagi di tanggal 21 September. Semoga dia datang, beber Erles. Negara memberikan ruang dan waktu untuk hadir di persidangan. Kalau tidak hadir, konsekuensi hukumnya Rieta pasti sudah paham, pungkasnya. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa Gideon Tengker menggugat Rieta Amelia atas harta Gana Gini selama menikah sebesar 300 rupiah miliar. Dalam gugatan tersebut, Gideon Tengker menyebutkan ada beberapa harta kekayaan bersama yang harusnya dibagi dua. Di antaranya adalah rumah, restoran, penginapan, rumah produksi, hingga apartemen. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei tahun 2023 dengan nomor perkara 502 PDT G 2023 PNJKT Sel. Ya udah. Oke, Bang Res mungkin bisa lanjutkan hari ini agenda kita apa sih? Agenda kita siang hari ini masih seperti yang pertama kemarin, yakni panggilan terhadap para pihak teristimewa Rieta Amelia Beta di sini yang kami gugat sebagai tergugat satu. Namun lagi-lagi Rieta Amelia Beta belum memenuhi panggilan daripada Pengadilan Negeri dalam hal ini negara ya. Tentunya kita semua menyayangkan. Toh ini kan permasalahan ini hadir, permasalahan ini ada kan karena adanya perkawinan antara dua anak manusia, antara klien kami Om Gideon Tengker dengan Rieta Amelia Beta di sini ya. Tentunya setelah selesai perkawinan dengan perceraian itu, bagaimanapun juga klien kami Om Gideon Tengker menuntut hak-hak yang timbul atau hak-hak yang hadir pada saat mereka berdua mengarungi petara rumah tangga. Tentunya ada beberapa harta yang didapatkan itu. Di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih, Bang? Dan lagi-lagi kalau hari ini saya tidak salah, agenda kami ini yang kelima ya. Berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apalagi kita di sini. Namun, toh mungkin ya, mungkin Rieta berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang, kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar
harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya? Kemudian mungkin bisa seperti apa nih, 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir, seperti merasa tidak dihargai. Jadi untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang? Dan minggu depan tuh seperti apa? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama para pihak.